Ya, kita sayang banget sama Mpok. Haikal, yang tadi. Bikin tandanya. Ayo kita jalan yuk. Ayo. Yuk. Bener, Ustaz. Apalagi sih? Kita tuh takut banget, Ustaz. Nanti kalau ada harimau datang gimana, Ustaz? Wah. Lelelele Halil. Kamu teh gak boleh takut atuh sama harimau. Sama harimau aja takut. Emang Ustaz berani? Ya takut lah. Gak gini. Kita kan punya Allah. Kita minta aja perlindungan sama Allah. Kita ini manusia, derajatnya paling tinggi dibanding makhluk yang lain. Kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah dan Allah melindungi kita, tidak ada satu makhluk pun yang berani mengganggu kita, termasuk harimau. Udah gini. Ustaz paham kegundah gulanaan kalian. Yuk kita sholawat karena Allah untuk Rasulullah supaya Allah menenangkan hati kita. Yuk, siap ya? Sholatullah salamu. Hati-hati. Rasulillah. Ayo, Kak. Kita cepetan balik, Kak. Mau lari kemana, lo? Jadi kalian yang dari tadi ikutin kami? Enggak, Bang. Kita tuh cuma nyasar, Bang Suher. Iya, Mas. Kita tuh cuma nyasar, loh, Mas. Enggak ngerti apa-apa, Mas. Nyasar, kek. Mau apa, kek? Alasan aja kalian. Mari ikut sama kami. Aduh, masa pas. Haikal! Ah, yang satu lolos lagi. Gimana sih lu nangkepnya? Nah, udah enggak apa-apa, ini yang ketangkep aja. Ayo. Mas, mas, ya Allah. Ustaz, ini capek nih, Ustaz. Aduh, bukan capek lagi. Ini dari tadi kalau kita jalan kaki, kita hitung-hitung, jaraknya udah sama kayak Bandung-Bogor bolak-balik jalan kaki, tau nggak? Aduh. Ustaz, itu Ustaz. Itu. Apaan nih? Kenapa pada ngumpet di belakang Ustaz sih? Takut, Ustaz. Jangan-jangan harimau itu, Ustaz. Apa? Harimau! Kalau kalian ngumpet di belakang Ustaz, Ustaz ngumpet di belakang siapa? Harimau. Enak aja ngumpet di belakang harimau. Udah tenang. Masih sih? Kita gak boleh takut sama yang beginian. Insya Allah, ada Allah, tenang aja. Ya Allah. Allah Akbar. Takut juga sih, tapi. Wow! Ya Allah, ya Robi, bangun. Sat. Di sini. Lagi perangin, dia bangun. Soleh, waluyo. Oh, Soleh, waluyo mukanya kayak harimau. Aduh, itu si Soleh sama waluyo nangkep pemburu harimau, Ustaz. Pemburu harimau tangkap apa Soleh sama waluyo? Maksudnya si harimau nangkep pemburunya waluyo sama Soleh. Tarik napas dulu. Tarik terus. 12 meter aja, Kak. Lemusin. Duh, ya Allah, ya Robi. Ustadz ulangin omongan kamu. Jadi Soleh sama Waluyo ditangkep sama pemburu harimau, benar? Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Sekarang tunjukin di mana Soleh sama Waluyo ditangkepnya. Tunjukin. Mama. Iya. Ayo. Eh, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Kok digigit nyamuk nih? Ampun, darah biru. Astagfirullahaladzim. Baru digigit nyamuk aja begitu banget teriaknya lu. Malambe, mendingan banyak nyamuk apa mendingan banyak yang nagih utang? Ntar Malambe digigit sama yang nagih utang. Ah, ya bener tuh. Ingetin aja lu. Lu yang gua gigit, mau. Sama tulang mulu. Ini dia nih yang banyak dagingnya gigit enak. Nggak usah marah-marah terus nakut-nakutin gua juga dong. Tumben-tumbenan lu marah sampai kayak begitu. Iya. Santai aja, bos. Kok pada nyalahin Siti sih? Siti nggak pernah marah-marah. Kok ada aum? Iya, suara siapa itu? Enggak. Coba kena mingkem, mulutnya mingkem. Aduh, ini apaan dong ini? Siapa dong? Lebar banget! Apa? Harimau! Ya Allah! Lu ngapain sih? Lari ke
sih? Tolongin gue dulu. Lepasin dong, Pak. Pak, kita mau diapain nih, Pak? Aduh, Pak, jangan jadiin kita umpan harimau dong, Pak. Kita kan takut sama harimau, Pak. Aduh, iya. Mendingan lepasin deh, Pak. Ketawa lagi, ya Allah. Kalian tahu saja, kalau akan dijadikan umpan, harimau itu pasti suka sama daging empuk kayak kalian. Aduh, lagi banget ya harimau pakai segala. Malah bebas itu tolongin kita. Lepasin kita. Jangan macam-macam. Kalau kalian gak mau kenapa-napa. Lu sih pakai berisik banget, lemes banget sih mulut lu. Nah, lu nyatain gua. Lagi ngaji, masih aja kayak orang-orangnya pakai takut-takut hari lu. Aduh, malah main salah-salahan lagi tuh. Nyatain gua pemburuan ini. Pak, Bapak gak bakal bisa diemin mereka, Pak. Ini saya aja diemin. Tangan lu bawa. Tangan lu. Megang apa sih lu? Tung, fine. Ya lu jangan pakai nyenggol-nyenggol gua. Ya apa sih lu? Lagi lu dempet-dempet aja menyangkut. Ya Allah ya Allah. Lu bacot mulu aja. Diam. Kalian ini sedang ditahan, bukan sedang bergosip. Astagfirullahaladzim, sana malah cepat lagi, ye. Jangan gitu dong, Om. Aku masih kecil, Om. Mau ngapain kamu? Aku. Kakak tolong dong. Wah, enggak ngapa-ngapain. Kamu juga mau ngapain? Hah? Enggak, mau nyari sinyal. Mana sinyalnya ya? Ini banyakan pohon apa SIM card-nya yang jelek ya kira-kira ya, Pak ya? Ya Allah, Mister. Kenapa jadi kesini? Situ! Pergi dalam! Woi! Awal itu balik-balik kaki lo! Alhamdulillah, ya Allah. Sini! Ganteng gak kakak? Alhamdulillah gak apa. Ngeliat kamu selamat aja udah jadi kebahagiaan buat aku. Alhamdulillah. Tapi yang nyerang, Ustaz. Iya. Aku tahu. Iya, pokoknya ini kerja sama semuanya lah. Nah, karena sekarang kita semua alhamdulillah sudah Allah berikan keselamatan ya, anak-anak juga semuanya. Alhamdulillah, kita harus mengucap alhamdulillah. Ya udah kalau gitu udah komplit semua, kita balik lagi ke pos aja yuk. Tapi Ustaz, Salim gimana? Hah? Iya, kemana sih Salim? Mana? Pos Ustaz. Aduh. Ya Allah. Ponelpon Dimas handphonenya mati. Ibarat kata, makan gak makan yang penting kumpul. Kalau kita enggak, kumpul enggak, makan enggak, mendingan kita nangis bareng. Karena kita kesasar. Maaf ya Mpok, kita gak bisa dapetin mukena Mpok Siti.
Iya, nggak apa-apa Haikal, Waluyo, Soleh. Dengan kalian pulang kembali dengan selamat, luar biasa. Mpo udah seneng banget, Tong. Tapi Mpo, kita udah jadi kasih pemugara. Gak apa-apa, Mpo kan masih bisa pinjam mukenanya Tante Debi. Iya, Pak Ustad. Assalamualaikum, Po. Assalamualaikum, Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Po. Walaupun kita ini yang menang, kita mau ngasih mukena ini buat Empo. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih ya, Lilia. Makasih ya. Gantiin kita ngasih mukena ke Empo Siti. Alhamdulillah. Nih, Po. Ya Allah, terima kasih ya Tong. Sebenarnya Positi pengen banget peluk kalian semua. Tapi karena udah ada mukena di tangan Positi dari kalian, mendingan peluk mukena baru Positi aja. Enggak apa-apa, Mpo. Kita juga sayang sama Mpo. Iya, kita sayang banget sama Mpo. Haikal, yang tadi maafin kita ya Haikal. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita semua udah selamat di sini. Alhamdulillah. Dan yang terpenting, Pok Siti sekarang udah punya mukena baru. Alhamdulillah. Wah, cuma slime. Manis kagak, dikejar-kejar tahu. Ya Allah, Sam, masa Allah, musibah banget. Kakek! Jam! Jam! Jam!